Mambrook Hotel dan Convention terletak hanya 2 jam dari Jakarta. Letaknya ada di kanan jalan, Yadir. Sebelum masuk, kita akan ditanyai oleh security hotel perihal bookingan kita. Untuk area lobi utama ada di sebelah kiri ini, Yadir. Kalau misalkan banyak parkiran mobil, kalian bisa parkir di seberangnya. Barusan selesai check-in dan tadi dibantu sama Mr. Alin, dia helpful banget. Kita lagi mau menuju kamar yang Premier Ocean Deluxe. Lihat ya Dears ya, mbaknya sepedaan, lucu banget nih. Jarak kamar dengan lobi itu lumayan jauh ya Dir, jadi untuk petugasnya mengantarkan dengan pakai bicycle seperti ini. Untuk area parkirnya luas banget ya Dir. Kalian bisa parkirin mobil kalian sesuai dengan tipe menginap kalian masing-masing. Welcome to our room. Ini adalah tipe yang namanya Deluxe Premier Ocean View. Sebelahnya itu ada yang namanya saklar lampu ya. Kemudian untuk kartunya kita dikasih satu, dan kalau misalkan hilang kalian harus ganti nominal 200.000, so keep your card ya. Sebelah kanan itu ada ambalan yang berisi gelas dan 2 cangkir. Di sini udah dapat complimentary coffee mix serta teh Lipton ya, Dears, dan ada air mineral waternya Fit. Untuk yang sebelahnya ini juga ada ambalan kosong ya, jadi kalian bisa yang namanya gunain untuk meletakkan perkakas kalian. Lalu di bawahnya ini semacam ada wastafel kayak gini ya, jadi bisa banget sink. Jadi kalian bisa nih bawa yang namanya kompor portable atau alat elektronik kalian, bisa diletakkan di sini. Dan ada juga yang namanya pemanas air, nah, seperti ini. Lalu ada laci-lacinya juga. Dan sebelah sini ada laci, jadi kalian bisa yang namanya letakin barang-barang kalian. Untuk di sebelahnya sink ada yang namanya tong sampah. Nah, yang di sini menariknya itu untuk kulkas. Ini ukurannya cukup besar sekali, jadi untuk muatan ini bisa banyak banget ya, jadi enak banget. Langsung mengarah ke kamar mandi. Untuk kamar mandi ini letaknya di sebelah kiri pintu masuk ya. Aku bakal masuk di sini. Di sebelah kiri kita langsung disambut sama yang namanya kaca. Nah, untuk di sini Dir udah disediakan tisu, lalu ada saklar colokan listrik. Kemudian dilengkapi sama yang namanya shower cap, sanitary bag, kemudian ada shower gel, dan ada toothbrush and odol atau pasta giginya. Di bawahnya sendiri ada ambalan-ambalan yang bisa kalian fungsikan untuk menaruh barang-barang kalian. Sudah disediakan juga tong sampah, dan untuk toiletnya terpisah ya dengan showernya seperti ini. Untuk handuk, ini kita sudah disediakan 2 handuk ya Dear. Ininya tolong diletakkan di seperti ini ya, jadi nggak akan yang namanya membasahi
lantai kalian yang ada di luaran. Jadi biar aman gitu, Dir. Disediakan kompartemen untuk yang namanya meletakkan barang-barang kalian, Dir. Airnya pasti udah water heater ya. Dan di sini ada gantungannya. Satu gantungan. Oke, cukup. Kita pindah ke depan. Selanjutnya, Dir, di sebelah kiri kamar mandi ada yang namanya, oh ini untuk panel ya, panel listrik. Jadi kita nggak boleh yang namanya otak-atik, jangan. Lalu di sini ada yang namanya WiFi, settingan remote AC, dan di sini ada yang namanya ambalan, Dir, serta ada tempat buat menaruh sepatu atau sandal kita. Selanjutnya, Dir, kita akan menuju ke area master bedroom. Kalian bisa lihat ya, Dir, di sini itu king size bedroom. Di sini sudah ada yang namanya meja kerja atau meja dengan kursinya. Jadi kalian bisa fungsikan buat yang namanya kerja atau santai-santai duduk sambil melihat laut atau taman dari kejauhan. Kita beralih ke sini ya, Dir. Jadi di depan king size bedroom itu ada yang namanya televisi. Televisinya cukup besar. Dan untuk TV channel kabelnya itu ada petunjuknya ya, Dir, di sebelah sini. Jadi untuk TV anak-anaknya juga banyak nih. Ada Nickelodeon, kemudian Disney Junior. Ya, lumayan ya buat anak-anak. Lalu untuk di bawahnya ada ambalan-ambalan yang bisa kalian fungsikan untuk meletakkan barang-barang pribadi. Di sini ada yang namanya wall mirror. Nah, besar banget dan bisa buat kalian mirror selfie ya, Dir. Lalu di belakang atau background dari si master bedroom itu ada lukisan, sepertinya ornamen bunga-bunga cantik ala-ala Bali gitu ya. Sebelah-sebelahnya ada nakas, lalu ada telepon, ada colokan listrik, ada dua buah lampu tidur. Kita beralih ke sebelah kanan dari master bedroomnya ya, Dir. Di sini ada satu almari besar. Oke, aku bakal bukain ya. Ini dia, Dir, si lemarinya. Lemarinya ini cukup besar banget, Dir. Jadi bisa banget buat yang namanya letakin barang-barang kalian dan kalian susun. Nah, aku saranin sebelum kalian meletakkan barang-barang sebaiknya dibersihkan dulu ya, Dir. Dilap-lap dulu. Kemudian baru kalian bisa meletakkan barang-barang kalian. Dan di sini ada yang namanya safe deposit. Jadi udah aku kunciin nih di sini. Ini gampang banget arahannya. Jadi untuk barang-barang penting kalian yang nggak mau dibawa kemana-mana bisa diletakin di situ. Room tour kamar sudah. Lalu kita akan pergi ke balkonnya. Nah, untuk tipe kamar ini adalah Premier Ocean View, yang mana letak dari kamarnya itu paling ujungnya, Dir. Jadi kalau kalian mau yang sama seperti ini, jadi keluar kamar langsung bisa melihat laut, aku saranin kalian pilih yang tipe persis sama seperti ini, Dir. Kalian bisa banget nih langsung menikmati indahnya alam pantai anyer yang ada di sini dari kamar. Jadi kalian gak perlu nih jauh-jauh buat yang namanya nikmatin pemandangan alam pantai. Kelisanya lagi nih di sana, Dir, lagi jalan-jalan sama Susus dan Mbak. Oke lah. Hotel Mambruk Anyer ini berjarak 150 meter dari Pantai Anyer, Dir, sedangkan Pantai Sambolo berjarak kurang dari 1 km. Saatnya kita keliling hotel yang super luas ini ya, Dir. Di sini tersedia hektaran pemandangan kebun yang asri dan infinity pool terbesar di Anyer.
Ternyata pas kami menginap di sini ada pembangunan untuk unit barunya, Dears. Untuk konsepnya ini lebih ke modern minimalis gitu, Dears. Unit-unit baru ini sangat dekat sekali dengan restoran, bar, infinity pool, serta pantainya juga, Dears. Mambrook, anyar, hotelnya bintang 4. Nah, di sini ada lighthouse, tuh kalian bisa lihat di sini. Ini bar and lounge ya, jadi kalau misalkan kalian mau ngebar, minum-minum, cantik, santai, bisa di sini, Dears. Dear friends, jangan sampai lewatin untuk main-main ke area pantainya ya. Mambrook Hotel memiliki pantai yang super bersih dan pasirnya itu lembut banget, Dear, serta airnya tenang gitu. Jadi aman banget buat anak-anak main di area pantai. Ini dia suasana malamnya, Dear. Jadi untuk penerangannya cukup terang ya, Dear. Kalau kalian yang suka jalan-jalan malam hari, aku saranin buat pakai jaket atau sweater gitu ya, Dears, karena untuk angin di malam hari lebih kenceng gitu, Dears. Ini dia, Dears, suasana sarapan pagi di Hotel Mambrook Anyar. Sebelum kita memasuki area restoran ini, kita wajib didata dulu oleh petugasnya. Lalu kita akan diberikan sarung tangan di salah satu tangan kita, Dear. Dan untuk tempat duduknya ini terbagi ada indoor serta outdoornya. Untuk jaraknya itu juga lumayan spacious ya, Dear. Kalau kalian suka dengan suasana angin sepoi-sepoi pantai, aku saranin buat yang namanya ambil tempat duduk yang ada di outdoor ini, Dear. Jadi nggak begitu panas, tapi tetap aja adem gitu. Buat kalian tim yang suka cari aman, makan dengan suasana tenang, aku saranin buat di indoor ya. Dan ini, Dear, untuk pilihan menunya. Ini banyak banget, ada tersedia internasional, western, dan ada yang namanya traditional food gitu, Dear. Untuk rasanya enak banget ya, Dear, hampir keseluruhan ini no filth ya, Dear. Lagi-lagi, Dears, aku saranin buat kalian jangan skip-skip si jamu gendong ini ya, Dears. Ini bener-bener enak banget, seriusan deh. Dan untuk yang namanya makanannya, baik dari nasi uduk, bubur ayam, soto, itu enak semua, Dear. Bener-bener ya, juara banget chefnya bikin makanan seenak itu, Dear. Hari pertama keluarga Felicia betah banget, Dears, untuk nikmatin semua sajian dari restoran ini karena rasanya nggak ada yang gagal, beneran enak dan fresh meat gitu, Dears. Selesai makan, Dears. Ini kita lagi mau menuju ke parkiran. Jadi kalau mau makan, kita naik mobil dulu karena tempat tinggal kita itu lumayan ngos-ngosan kalau buat jalan. So, karena di sini luas banget ya. Oke, see you. Bye bye, bye bye dulu. Dadah. Mwah. Kiss bye. Halo, dadah.
dede dulu, baby. Untuk area kolam renangnya, ini dibagi ada dua bagian ya, Dir. Satu kolam dewasa dan ada kolam anak-anaknya. Kolam renang di sini infinity pool ya, Dir. Jadi, kalau misalkan kalian mau ngelihat gunung atau pulau seberang, yaitu Pulau Sangiang, ini jelas banget, Dir. Kelihatan banget. Dan kalau misalkan suasana lagi cerah banget, kita juga bisa yang namanya ngelihatin Gunung Krakatau.